أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت. Gini dong. Kalau seandainya kamu mau jadi pendamping hidup aku sekarang, esok, dan selamanya, seandainya kamu mau tidur, aku salawatin, mau. Salatullah. Kenapa? Gantengnya kelewatan. Ish, ini udah pada rusak sih gama ini. Waduh. Beda banget ya suasana sekarang gini. Oh. Assalamualaikum, Mbak. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Mbak sendirian aja. Iya. Aku mau numpang dulu, boleh gak sih? Boleh. Hah? Boleh. Aku gak mau di depan. Mau gimana? Maunya di samping. Boleh? Boleh gak? Aja. Di samping aja. Biar kayak di pelaminan. Aku jangan. Enggak enak kalau di depan, aku maunya di samping. Boleh. Boleh gak apa-apa? Boleh, gak apa-apa. Kenalan boleh gak sih? Jangan, boleh. Jangan. Siapa namanya? Nama saya Nadia. Nadia? Iya. Serius? Iya. Nama kamu Nadia? Iya. Namanya gak asing. Iya, nama Nadia itu kayak gak asing tau gak sih? Pasaran ya? Bukan pasaran. Apa tuh? Sama. Sama nama ibu. Aku. Namanya Nadia juga? Nadia juga, nama ibu aku juga namanya Nadia. Cuman ada bedanya. Apa tuh? Kalau ibu aku tuh senyumnya bikin bahagia. Kalau saya? Anugerah terindah buat aku. Aduh. Mbak sendirian aja. Sendirian, aku kebetulan dari luar kota. Aku dari Sukabumi. Aku baru sih ke kota Serang ini. Dan besok kebetulan aku mau ikut lomba Indonesian Idol. Makanya aku lagi nyari penginapan juga di sini gitu. Indonesia Idol? Hah? Emang ada ya di Serang? Saya baru dengar. Gak ada, Mas. Aku di kontak Mas Anang, Mbak. Buat ikutan. Jadi bakal lolos karena orang dalamnya Mas Anang. Tapi bukan di Serang. Alamatnya salah kali ya? Iya. Emang di mana biasanya Indonesian Idol gitu? Di Jakarta, jauh-jauh Mas. Kajarta. Jakarta. Oh iya, iya Jakarta. Coba nanti lihat alamatnya ya. Iya, lihat. Takut dulu. Salah. Kasian banget udah jauh-jauh terus. Salah. Oh, di dekat Bundaran HI. Emang di sini ada Bundaran HI? Enggak ada. Emang di Jakarta dong. Berarti aku salah ya? Salah, itu salahnya jauh banget. Kok jauh banget sih? Ini supir gak jelas banget supir aku ini. Ya udah, karena udah malam, maksudnya nanti nyari penginapan aja. Bruh. Iya, aku mau nyari penginapan aja. Aku sambil, dan kebetulan aku juga ada temen aku. Bruh. Sama yang dia tuh sekarang jadi udah jadi guru vokal. Aku kemarin juga abis ketemu sama dia di Jakarta gitu.
dan sekarang pun mau les ke dia lagi tuh sambil belajar aja. Kan dianya di Jakarta, masnya di sini. Enggak, dianya udah balik lagi ke Serang. Oh. Udah nanti dikontak aja gitu ya. Uh-uh. Mbak sendirian aja ya. Iya, saya sendiri. Udah biasa sendiri gitu. Aduh, kasihan banget sih, emang enggak punya ayang gitu. Enggak, lagi sendiri. Oh, lagi sendiri aja. Oh. Nah, ini dia. Siapa tadi? Nadia namanya. Iya. Asli orang Serang. Iya, asli Serang. Asli Serang? Iya. Tapi gak ada muka-muka Serangnya. Kamu tuh kayak muka-muka orang Jakarta. Kok bisa gitu? Sama aja dong. Iya, kayak ada muka-muka kota aja gitu. Kota Jakarta gitu. Kan Serang juga kota. Iya, sama sih. Serang juga kota. Tapi ngomong-ngomong soal Jakarta, apa bedanya sih? Kamu tahu gak sih apa bedanya kamu sama kota Jakarta? Gak tahu apaan tuh. Gak tahu. Gak tahu ya? Enggak. Kalau kota Jakarta itu ibu kotanya Indonesia. Tapi kalau kamu tuh ibu dari anak-anak kita nanti. Aduh, masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Kamu dari tadi ngobrol sama aku, nggak mau nanya nama aku siapa, orang mana. Kenapa sih perempuan tuh maunya ditanya terus, nanya balik ya sekali-kali gitu. Nama masnya siapa? Nama aku tuh Diki. Diki. Ada kepanjangannya sih. Apaan tuh? Dikirim Tuhan buat bahagiain kamu. Aduh, masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Bukan gombal ya masnya? Itu bukan gombal sih. Apaan? Itu isi dari hati aja. Iya. Karena memang apapun itu yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Aduh, enggak risih kan aku tiba-tiba ngobrolin kamu di sini? Enggak. Risih enggak sih? Enggak. Kalau ngerasa keganggu aku pergi aja deh. Enggak apa-apa, santai. Santai ya? Iya. Masih mau pesen minum enggak? Hah? Boleh sih, tapi aku enggak kebawa uangnya gak gitu. Enggak apa-apa, aku ada. Oh, ada. Iya. Emang berapa minum kayak gitu di sini? Murah kok. Murah ya? Iya. 25 mungkin ya. Iya. Ya udah aku minjem dulu deh ya. Nanti aku bayar. Enggak apa-apa, iya. Duh, kamu baik banget sih. Udah cantik baik lagi. Ya udah aku mau nyanyi-nyanyi aja di sini boleh ya? Sambil menghibur kamu. Kan kenapa? Kamu sendirian juga. Iya, lagi bete kok, aku juga lagi gabut. Kenapa bete? Ditinggalin nah. Oh, lagi ya pengen me time aja gitu. Oh, lagi pengen me time aja. Ya udah, aku mau nyanyi-nyanyi. Iya, boleh. Karena kebetulan kata guru vokal aku, suara aku tuh masya Allah tabarakallah. Iya, mau denger kan? Iya. Ada, kamu lagu apa yang paling suka? Aku bisa semua. Terserah mas dia apa aja. Dungdat, mau lagu dungdat. Apaan? Dungdat, Kalesti itu dungdat, Roma Irama dungdat. Dangdut. Oh iya itu, ya salah ya. No. Iya, itu maksudnya. Besok coba aku mau denger. Boleh. Oh, tiada tekinya, Indo segaya gaya-gayanya. Oh, tiada tekinya, Indo segaya gaya-gaya. Tapi nanti aja nyanyinya, kalau udah sampai kosan gitu ya, sampai penginapan. Lebih bagus lagi suara mas kalau ikut konser deh, nanti konser ya. Iya. Aku kebetulan ikut, sering ikut konser kak. Aku kalau yo semuanya angkat tangan di atas. No. Kenapa? Aku kan sambil latihan juga. Iya. Mbak ngedengerin aja gitu. Iya, suaranya terlalu merdu buat saya. Iya, alhamdulillah memang bukan satu dua orang sih yang bilang aku suara merdu. Masya Allah tuh. Iya berhenti aja, Mas. Jangan apa? Terlalu depan dong. Kenapa? Tangan. Kenapa? Gantengnya kelewatan. Aku nama. Aduh, masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Aduh, masya Allah.
Aku jadi enggak boleh nyanyi lagi. Enggak boleh. Ya, ngobrol aja. Iya, ngobrol aja. Mending ngobrol aja gitu. Daripada nyanyi terlalu merdu soalnya. Iya. Tapi kaki enggak apa-apa ya? Enggak kok. Kaki enggak apa-apa. Kenapa emang kaki saya? Bisa jalan, bisa. Bisa. Hayu kapan? Ah. Aduh, kok nggak mau jajak jalan sama aku gitu? Ya nanti deh, kapan-kapan ya. Kenapa nggak malam ini aja? Hah? Kenapa? Kenapa nggak malam ini aja? Kita makan sate taichan. Kamu suka sate taichan? Suka. Kita makan apa lagi ya? Apa lagi? Kamu suka apa? Nanti aku bakal kabulin kamu. Karena kamu udah mau ngebeliin aku minum soalnya. Iya, belum dateng ya minum aja. Iya. Mana sih masnya ini ya? Iya. Belum datang. Oh. Mau malam ini kita jalan-jalan, kita keliling Kota Serang. Nanti tapi aja kali ya next time ya. Next time. Okay. Besok deh. Kalau aku ada waktu boleh deh. Kalau ada. Oh. Jadi sekarang kesibukannya apa? Kuliah, kerja atau lagi bangun usaha? Saya masih kuliah. Oh, kuliah. Iya. Kuliah ambil jurusan apa? Saya ngambil di jurusan komunikasi penyiaran. Wow. Komunikasi di jurusan penyiaran gitu. Komunikasi penyiaran Islam. Masya Allah, komunikasi penyiaran Islam. Iya. Pas banget sih. Kenapa tuh? Wasiat ibu aku nyari mantu yang lulusannya komunikasi penyiaran Islam gitu. Iya, kamu gak percaya? Hah? Enggak. Aduh, Masya Allah. Maksudnya kesibukannya apa? Aku kesibukannya buat sekarang dan nanti selamanya itu bahagiain kamu aja selamanya gitu. Aduh, kok aku kayak grogi gini ya ngomongnya ya? Kayak aku tuh ngobrol sama kamu tuh kayak sesak napas gitu, tapi sebelah doang. Bisa sebelahnya? Iya, sesak napasnya sebelah doang. Terus sebelahnya kok nggak bisa, kenapa? Ya mungkin separuh nafas aku tuh udah ada di kamu gitu. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Aduh iya, Pak Agung Soleh. Siapa? Aduh, Masya Allah. Assalamualaikum, Pak. Ya, siap. Ini wanginya produk dari Jepang. Dari Jepang? Oh, iya. Kemunyan namanya. Hah? Kemunyan. Oh. Gitu, nenaun. JBL. JBL. Ya, langsung cabut lagi ya. Oh, yaudah. Terima kasih. Gak apa-apa kan? Boleh kan? Keganggu gak? Enggak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Tadi beda ya suaranya ya, kalau nyanyi lagu Indonesia sama lagu Arab. Saya jadi bingung. Tahu nggak beda kenapa? Kenapa? Karena senyuman manis kamu kayaknya. Aduh, Masya Allah. Beneran nggak keganggu aku sholawat ini? Enggak kok, lebih enak mas sholawat deh daripada nyanyi di Indonesia. Kamu cinta sama sholawat? Cinta. Cinta juga nggak sama yang bawain sholawatnya? Aduh, kok nggak jawab? Nggak mau ya? Ya udah. Kalau aku nggak mau, aku nggak mau banyak ngobrol deh. Ya, mau nggak? Ya. Aduh, Masya Allah. Kalau aku sekali lagi boleh? Boleh. Berkali-kali juga boleh kok. Mau nggak setiap hari? Boleh. Mau nggak? Aku tanya deh, kamu mau nggak disolatin setiap hari? Mau. Satu syaratnya. Apa? Harus jadi makmum aku dulu. Kalau
Aduh. Enak sekali lagi ya, boleh ya? Boleh. Bener nih, gak apa-apa nih? Iya, bener. Kamu gak ngerasa keganggu nih? Enggak kok. Dengan kedatangan aku gak keganggu, enggak? Enggak. Seneng banget, Mas. Oh, seneng banget. Yaudah deh. انت انا اشوفك يا كامل وصفك متى ما تقول لي بتسمح ظروفك انسى اسى الدنيا من ساعة ما اشوفك متى ما تقول لي بتسمح ظروفك انت انا اشوفك يا كامل وصفك متى ما تقول لي بتسمح ظروفك انسى اسى الدنيا من ساع ما اشوفك متى ما تقول لي بتسمح ظروفك قل لي ما تقول لي بتعطف وتاتي يا طيفي احلامي واغلى امنيتي يا زيني بحبك اكثر من حياتي كل ما تقول لي يا سيدي المظالمين انت انا اشوفك يا كامل وصفك متى ما تقول لي بتسمح ظروفك انسى اسى الدنيا من ساح ما اشوفك متى ما تقول لي بتسمح ظروفك يا الله ما suaranya nyentuh banget ya ke hati. Aduh. Kok merdu banget ya? Ah. Enggak kok, aku masih banyak belajar lagi. Aku punya guru, Abang Sufatullah namanya. Iya, aku banyak belajar ke dia gitu. Tapi saya masih bingung, beda banget ya kalau nyanyi biasa ah, sama sholawat. Enggak tahu ya, aku mungkin lahirnya di Arab dulu. Enggak percaya, kan aku nih bewok-bewoknya kan banyak bewok nih. Mana ada? Oh, enggak ada ya? Enggak ada ya? Ada, iya ya. Enggak. Tadi Pak Soleh itu Arab banget deh mukanya gitu. Dia bewakan banget itu. aduh, insya Allah. Ah, seneng diselawatin gini, dijanjiin lagu-lagu Arab gini, seneng. Seneng banget. Insya Allah. Mau nggak? Gini deh. Jadi kalau seandainya kamu mau jadi pendamping hidup aku sekarang, esok dan selamanya, seandainya kamu mau tidur aku selawatin, mau? Salatullah. Bisa aja. Kamu jilbab apa nih? Jilbab ungu ya? Biru. Biru. Aku mau ada mau nyanyi, nyanyiin kamu deh. Boleh? Boleh. Nyanyiin boleh? Boleh. Lagu ini lagu Indonesia? Coba pengen denger lagi. Coba. Siapa tahu beda. Cicak kok, cicak. Iya. Bukan itu yang aku maksud. Nama asli aku sebenarnya Ronan. Oh, Ronan. Ronan. Ronan? Mm-mm. Kok tadi bilangnya di? Rona, Ronan, Saiful, sayangnya kamu. Yeah. Si Cionan selalu sayang dia, kan gitu ya? Kan gitu kalau Facebook dulu kan? Iya, kayak gitu. Mm-hmm. Boleh aku nyanyiin kamu? Boleh gak? Boleh. Nyanyiin boleh? Tatap mata kamu boleh gak? Boleh gak? Boleh. Oyo ade berjilbab biru, lihat abang yang tak laku-laku. Kalau ade serius mau, besok abang bawa ke penghulu. Ade jangan sesombong itu, mentang abang ni bujang buntu. Kalau ade serius mau,
besok abang bawa ke penghulu. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Berkaca-kaca. Berkaca-kaca kayak pengen diimamin gitu ya. Ya. Lagi boleh? Boleh. Aku mau terus gempur nih biar hati kamu udah biar hati kamu jadi es krim. Meleleh. Oh. Yeah. Boleh? Boleh. Uhibuki mitla ma anti. Uhibuki kaifa ma kunti. Wa mahma kana mahma sara. Anti habibati anti zaujati. Anti habibati anti. Gini dong. Aduh, insyaallah. Banget ya. Insyaallah. Gimana? Nengnya mau maharnya apa? Tinggal sebut aja nanti A cari kok. Ma cari nanti. Kau jawab. Kenapa neta teh enggak mau jawab, enggak mau sama aku. Aku tampang berandalan gini ya. Celana sobek-sobek gitu ya. Enggak. Enggak suka ya sama cowok yang tampilannya begini ya? Oh suka. Kayak beda gitu tampilan kayak gini, tapi masya Allah selawatan terus ya. Aduh, masya Allah, terhormat. Aku tuh sebenarnya mau ngisi acara salawat. Kira-kira cocok buat ngisi acara salawat gitu? Cocok banget. Iya. Terus aku juga yang ngisi acara, ada aku juga mau ngisi acara usaha bapak tilawat dan Quran gitu. Aku juga izin tadarusan boleh. Cuman di cabang murotalan aja gitu. Boleh. Kamu ada request surat apa? Ar-Rahman boleh. Ar-Rahman. Gimana aromanya nanti aja dibacainnya pas di jam kabul. Kok isi hati kita sama ya? Kenapa gitu ya? Kebetulan kali. Oh, kebetulan ya. Aja. Iya, kebetulan aja mungkin ya. Iya. Aroman ya? Iya. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العشف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سؤالي ما يهوى الهوى ويشاء. Enggak, aku masih banyak belajar ya. Tapi udah. Insya Allah banget. Udah cocok lah ya kalau aku sholat di depan, kamu di belakang kiri gitu. Kamu jawab, gak cocok ya? Ya udah deh, kalau gak cocok aku gak mau naruh harapan besar nih kalau kamu yang gak mau gitu. Aduh, Masya Allah. Kamu malam ini mau kemana? Mungkin abis ini langsung pulang. Langsung pulang, yaudah aku juga soalnya mau pergi lagi. Aku izin pamit, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Iya, karena kamu baik, cantik, calon istrinya aku. Gue gak ada sesuatu buat kamu. Apa? Jadi ini ada parfum produk aku, parfum RSG. Apa bacanya? RSG. Bye. Ronald, saya Fulgoban. Iya, nih. Ini parfum harganya murah banget, harga mahasiswa banget, 120.000. Harganya 120.000, ada di Shopee. Kamu ketik aja parfum RSG, nanti muncul. Iya. Nanti muncul kenangan kita di sini. Iya. Kamu mau cobain gak sih? Ini wanginya soft, glamour, seksi gitu. Cium. Oh, enak ya? Iya. Coba semprot. Adem gitu, gak terlalu menyengat. Enak kan? Biasanya kan parfum itu menyengat gitu ya warnanya. Iya. Kamu gak suka parfum menyengat gitu? Enggak. Ini soft, iya, jadi warnanya soft, kalem gitu. Coba semprot dulu dong ke baju. Gak apa-apa. Asik. Gaskeun bukan nama. Sengaja aku suruh semprot di baju. Supaya apa tuh? Biar nyium baju kamu, baju kamu sendiri tuh inget aku. Iya. Nanti ini ada yang baru buat kamu karena kamu baik, cantik, calon istrinya aku gitu. Makasih banyak kalau Mas ya. Iya. Kok udah minumannya nggak datang ya sampai Mas mau pamit lagi? Ya nggak tahu ya, aku juga nggak paham. Nggak apa-apa deh. Ya udah aku izin pamit boleh ya? Iya boleh. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Saya juga. Punten ya. Iya. Bener. Nggak apa-apa nih, aku pamit duluan. Iya nggak apa-apa kok. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.